Yamaha Malaysia meluncurkan Yamaha Isuzu R15M Livery MotoGP. Motor sport entry level itu memakai baju dengan corak menyerupai Isuzu M1 yang dipakai Fabio Quartararo. Tampilan Isuzu R15M Livery Monster Energy ini cukup identik dengan yang ada di MotoGP. Logo cakaran M warna hijau menghiasi bodi samping, lengkap dengan grafis garis-garis biru sebagai aksen. Mengutip Grid Picker, livery baru ini hanya akan tersedia untuk R15M. Sehingga model M ini punya 2-3 versi, yaitu livery abu-abu biru, World GP 60 yang jadi flagship, dan livery MotoGP. Tak ada perubahan selain warna. Bagian mekanis lain tetap sama dengan sebelumnya. Perbedaan hanya eksterior, termasuk pelek yang dicat hitam berbeda dengan saudaranya yang lain. Perbedaan paling jelas antara R15 standar dan R15M ialah versi standar tidak punya quick shifter. Pengereman dinekali teknologi anti-lock braking system ABS, yang menunjang saat harus melakukan pengereman keras. Dapur pacunya dibekali mesin 155 cm3, SOH, 4 katup, berpendingin cairan, berteknologi VVA, dan menggunakan transmisi 6 percepatan. Tenaganya mencapai 19 TK pada 10.000 revolusi per menit dan torsi 14,7 Nm pada 8.500 revolusi per menit.